Halo Ragan Mania, welcome back to Ragan ID Channel. Ya, kali ini kita sedang ada di acara anniversary-nya Batavia Red Wing Society. Ya, kali ini kita mau ngeliput dan mau lihat outfit-nya Batavia Red Wing Society. So, stay tune di channel Ragan ID. Don't forget like, share, and subscribe channel Ragan ID. Strike to the point. Di acara Bruce anniversary yang pertama ini kita jumpa dengan Bang Kids ya. Bang Kids. Ya. Biasa kalau nama IG-nya apa? Kids 19. Kids 19 ya. Oke. Okay. Ini Bang Kids ini kayaknya terkenal dengan foto-fotonya ya. Ikonik ya. Alhamdulillah kalau suka hobi aja sih Mas. Hobi ya. Oke. Okay. Gitu. Ya, mulai dari apa? Dari outer dulu kali ya. Outer. Outer ya. Dari Harimau. Harimau. Harimau Supply. Ya. Harga retailnya sih 900. 900. 900. Ya. Terus kemudian kalungnya ya? Kalungnya relik. Relik Amanak. Oh, Relik Amanak. Relik Amanak. Gue dapetnya UC. UC. Dapetnya sekitar 7 jutaan lah. 7 jutaan. Dan terus, kaosnya? Kaosnya kaos biasa. Biasa. Gildan gitu lah. Oh, ucap lah palingnya. Gitu. Terus, kemudian apa, belt ada? Belt, ada. Belt, kebetulan beltnya bikin nih. Bikin. Handmade dari si Mas Januar. Oh, Mas Januar. Itu kalau kisarannya? Harganya sih sekitar 300-an kali ya. 300-an. Kemudian denimnya? Terus nih denimnya, kebetulan nih denimnya denim kolaborasi sama si Hopes. Hope denim ya? Hopes denim. Yeah. Terus denimnya kebetulan juga desainnya gue sendiri. Oh, gitu. Gitu. Jadi desainnya gue sendiri, yeah. Modelnya karena gue suka yang loose gitu, jadi desainnya loose sama ditambah pakai ada aksen biar gue suka culture Jepang gitu. Okay. Jadi ada sashiko sama boronya gitu, ditambah sama ada conco sama leadernya gitu. Sepatu New Balance 933. 933. Okay. 993. 993. 993. Dapatnya gue dapat harga ini used juga. Yeah. Dapat murah waktu itu 700-an. 700-an. Buat anniversary Bruce, mudah-mudahan Bruce akan terus ada. Sampai kalau bisa sih sampai ada anak cucu ya. Dari generasi macam. Gitu ya. Ya, generasi selalu ada. Okay. Sama selalu kompak lah. Ya, selalu paling kompak. Gitu ya, solid. Ya. Gitu. Itu harapan dari Bang Kids ya, yes. Buat Bruce ya. Thank you ya. Buat Ragged ID. Okay. Mudah-mudahan juga sukses. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bang Kids. Ya. Oke, okay, Ragged Mania kali ini kita jumpa dengan Om Opung ya. Nama Instagramnya Opung. Opung MJ. Opung MJ. Martin nah, Juliando. Kita mau nanya outfit nih Om. Nanya outfit dari topi sampai sepatunya kali ya Om. Mungkin secara umum aja nggak perlu detail-detail gitu Om. Oke. Okay. Mungkin dari ini dulu Om, dari apa? Topi. Kebetulan ya? Kalau topi saya ini lokal. Lokal. Saya agak lupa nama production-nya siapa. Kalau ini. Kalau topi harganya berapa Om kira-kira? Ini agak murah sih, 180.000 ya. Kalau vest memang vest? Udah lama zaman saya kuliah ini beli. Oh, sejarah vest-nya, banget. Sejarah vest. Okay. Ben Davis ya. Yeah. Saya berapa? Lupa dulu harganya itu tahun 93-an nggak salah ini beli. Terus kaos kebetulan komunitas kita kopi dadakan, celana. Kalau ini belt ada belt. Belt saya pakai lokal. Garut. Yeah. Itu belt bagi saya nggak begitu penting ya. Belt cuma mengikat celana aja. Berapaan kira-kira? Hah? Berapaan kalau ini? Hampir 200-an lah ya. 200-an. Kalau celana, kebetulan ini buatan Jepang. Simeo, mungkin sekarang produknya udah nggak keluar lagi ya. Oke. Simeo, sepatu. Kisarannya? Ya, kurang lebih kalau dirupiahkan 800-an ya. 800-an. 800-an. Kalau sepatu, patu, kebetulan saya beli di 4 juta, 100-an. Berarti kalau di total, mungkin ada harapan Om untuk Bruce ke depannya gitu? Oh. Mudah-mudahan sih kita semakin besar ya komunitas Bruce ini ya. Iya benar. Saling ya mengisi lah. Mengisi. Ya, jangan cuma kumpul-kumpul nggak ada guna, tapi kan memang kita bisa menjalurkan komunitas ya, harus menghidup, mensupport komunitas itu juga. Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Om Opung ya. Siap. Ya, terima kasih Om Nasir. Ya. Oke, okay, Ragan Mania, ini kita jumpa dengan Om Guliana. Yo, Gucci ya. Yo, ya, oke okay, Om. Nah, ini salah satu influencer Ragan Style ya. Influencer. Gila kali. Oke, okay. Ya kita mau nanya-nanya nih Om, di acara Brius yang anniversary ya, yang pertama nih ya. Kita mau nanya-nanya tentang stylenya Om Gucci nih. Ya mungkin dari atas, ini pakai kacamata ya, sampai ke bawah nih Om. Kira-kira untuk harganya mungkin bisa disebut. Oh, ini harga outfit nih ya? Ya, harga outfit, oke. Okay.
dari kacamata ya, ini kacamata. Apa ya? Oh, ini Wellington. Wellington. Kacamata Wellington, gue beli second itu harganya sekitaran 750.000. 750, oke. 750.000, terus kemudian turun ke bawah ya. Turun ke bawah, di ini kan? Oh, ini kalung. Kalung. Kalung punyanya Otokayon. Otokayon. Otokayon 300.000-an. 300.000-an. Terus kaosnya? Ini ya. Ini kemeja Pull and Bear, murah ini. Ini gua enggak salah 200.000 Pull and Bear. Terus kaosnya? Ya, ya ini kaos. Kaosnya Red Wing. Kaosnya Red Wing ya. Nyetak sendiri. Astaga, ya. Terus ini jam tangan punyanya Seiko, Seiko Flight Master gua dikasih. Kasih. Dikasih. Kira-kira harganya berapa, Nom? Flight Master tuh kayaknya sekarang 10 jutaan nih. 10 jutaan ya? Oh, 10 jutaan. Okay. Strapnya pakai dari H&MD. H&MD. Okay. Pakai leather juga. Leather. Ini harganya strapnya sekitar 350.000-an. 350, oke. Okay. Terus, wih, kotak rokok boleh. Oh ya, kotak rokok ya. Ini rokok kulit nih. Kulit ya. Ini udah juga nih. Ini lokal nih. Lokal. Lokal. Harganya apa? Sekitar 300.000-an. Oh, itu udah ada lengkap dengan ini ya? Iya, udah dapat buat tempat korek. Oke. Okay. Terus dan apa lagi ya? Oh, tas. Oh, tasnya ini. Tas dari sama Indonesia, lokal juga. Lokal. Gue nggak tahu nih harganya berapa nih di endorse nih kira-kira nih berapa? Kayaknya 1,3-an. 1,3-an. Okay. Kulit juga. Terus denimnya? Wah, denim. Oh, belt juga ya? Nih. Sebelum yeah. Denim belt. Oh, belt. Oh, iya, belt punyanya Coach. Coach. Kado nikahan nih. kayaknya 300.000-an kali ya. 300.000-an. Terus kalau denimnya? Celana ini kolaborasi gue sama Hoop Denim. Hoop Denim, oke. Okay. Kalau dijual kayak sekitar 1,1. Terakhir bootnya? Oh, sepatu. Boot. Ini yeah. Red Wing 214 udah langka kayaknya. Nah, itu tuh. Iya. Yeah. Kayaknya dia lebih tahu harganya berapa nih, gue enggak tahu soalnya. Kalau kisarannya berapa lu kira-kira? Di sini nggak tahu deh gue, tapi gue terakhir lihat di eBay tuh sekitar 15-an. 15-an ya? Iya, di eBay. Berarti kalau di total-total nih, outfit Om nih sekitar 20-an kali ya? Nggak nyampe, nggak bohong itu, bohong. Kan dikasih. Terakhir, harapan Om Guce nih buat Bruce, apa-apa deh? Buat Bruce, selamat dulu buat Bruce yang ulang tahun yang pertama nih ya. Yang pertama. Semoga tetap solid. Okay. Tetap banyak membernya, membernya dan tetap terus berkarya sih buat Bruce. Okay, ya. Mungkin itu harapan dari Om Guce ya. Tetap. Mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh Bruce ya. Amin. Oke. Okay. Terima kasih buat Om Guce, sukses selalu. Sukses. Ya. Thank you. Yuk. Oke, Rekan Mania, ini kita sedang di acara Bruce ya, anniversary ya. Oh, iya. Anniversary yang pertama ya. Yuk. Jadi kita di acara ini mau nanya-nanya outfit nih. Outfit Om Aang nih ya. Oke. Okay. Ini mulai dari atas mungkin sampai ke bawah, Om. Iya. Ya, dari topi dulu kali, Om. Boleh, boleh. Topinya. Kebetulan ini gue kan emang suka Rajat Style ya, Mas ya. Ini outfit yang gue pakai ini dari topi gue pakai Filson. Harganya waktu itu gue beli 800.000. Terus kalau kemeja flannel ini buatan lokal nih, fitnya saya suka banget ini. Dari Blue Bayonet harganya waktu itu 300.000. Terus T-shirt ya, T-shirt dari Real Heavy Goods, bagus banget nih, ada tebel banget, gue suka nih. Harganya waktu itu beli sekitar range 90.000 atau 100.000 lah. 100.000 lah ya. Yeah. Okay. Kalau untuk denim ini denim. Baru rilis dari Hoop Denim. Yeah, okay. Ini harganya nanti kalau rilis kalau nggak salah sekitar 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Ini pakai 23 os, emang tebel. Modelnya bagus banget ini. Poker, Red Wing-nya, Red Wing ini Huntsman. Huntsman ya? Huntsman, Red Wing Huntsman 2015 ya? 2015. Okay. Waktu itu gue beli di harga 6,5 juta 500.000. Jadi kalau ditotalin hampir 10 berarti ya? Ah, ditotalin mungkin di ting-ting-ting-ting-ting, di mana ditotalinnya. Aduh, kalau perhitungan uang nih, saya nggak tahu nih pokoknya. Mungkin itu mengenai outfit. Kemudian ini kan di acara anniversary ini mungkin ada harapan dari Mas Aang untuk Bruce ke depan seperti apa gitu. Ya, kebetulan ini kan anniversary-nya Batavia Rating Society atau biasa dipanggil Bruce. Udah 1 tahun komunitas ini berdiri. Memang sih kita pecinta dan pemakai boots Red Wing. Gimana caranya biar bisa diterima di masyarakat dengan misi dan visi yang sama. Kita punya hobi yang sama, gimana nanti komunitas ini berjalan menuju hal-hal yang positif. Okay. Ya kan? Ya, harapannya seperti itu ya ke depannya ya. 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 Oke, okay, mungkin terima kasih buat Mas Aang ya. Oke, okay, Mas Tansil. Siap. Ya. Oke, okay, buat Mas Tansil suka sukses dulu. Ayo, halo, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Ya, Rekan Mania, kita jumpa dengan Om
Andre, Om J ya? Andre Januri. Andre Januri. Nah, kita nih mau nanya-nanya nih sama Om Andre ya. Siap. Om J ya panggilnya? Iya. Nah, Om Andre ini kan salah satu influencer kayaknya ya. Aduh, jangan. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, oke. Gak apa-apa. Biasa, nah, kita nih mau nanya-nanya dulu, Om. Siap. Nanya-nanya seputaran outfit secara umum lah ya, Om ya. Okay. Mungkin gak perlu terlalu, apa namanya, detail ya gitu ya. Dari topi gitu. Oke. Okay. Itu kalau topinya tadi berapa, Om? Kira-kira. Kalau di... secara umum aja, nggak perlu range-nya di 1-1.5. Oh, 1.5. Oke. Kalau outer ya? Outer ini pakai. Ini brand apa? Alpha Industri. Alpha Industri. Ini Terry juga. Terry ya. T-shirt officialnya Red Wing. Oh, oke. Okay. Seta. Ya. Terus t-shirtnya Evisu. Evisu. Ya, Evisu. Untuk denimnya. Denimnya Iron Heart. Momotaro. Momotaro. Oh iya, ada ini ya. Iya. Iya, oke okay, oke. Okay. Identik dengan garis 2. Iya, GTB ya. Begitu betul lah. Ya. Kemudian ini Red Wing ya. Sus Red Wing. Ya. X Nickel Carbon. Iya, Nickel Carbon. Ah. Kalau di total kira-kira berapa nih, Om? Oh, kira-kira. Okay, berarti harus hati-hati jalan, Om. Kalau orang yang tahu nanti bisa diculik ya. Enggak. Oke, okay, Rugged Mania kali ini kita jumpa dengan Om Wawan. Om Wawan ya. Dari ya. Mungkin dari topinya dulu, Om. Oh, topi ini dapat Bandung Red Wing Enthusiast. Oke. Okay. Iya. Harganya kira-kira berapa, Om? Harganya 150-an. 150-an. Iya. Kemudian dari apa quarter-nya? Quarter-nya dapat dari Pasar Senen itu thrifting. Itu berapa deh? Sekitar 150-an lah. 150, oke. Okay. Tergantung nawarnya. Kemudian ini apa kalungnya? Kalungnya dapat dari Mas Januar di Juang. Handmade. Nah, harganya enggak tahu ya. Harganya habisnya nanti di Japri aja. Mungkin ada spesial. Oke. Okay. Kemudian belt ya? Beltnya dari Lettercraft. Ini udah sekitar 2 tahun. 2 tahun pakai. Iya, 2 tahun pakai sekitar 350 sekian lah. 350. Iya. Kemudian untuk denim celana dari Blue State Denim. Itu sekitar waktu itu dapat diskon di harga 650-an lah. Iya, sekitar itu udah setahun lebih. Terakhirnya dari Red Wing J3. Iya. Nah, itu supplier Red Wing tuh. Dapat di harga 4.500 ya waktu 500, itu. Iya. Kalau tasnya nih. Oh iya, tasnya lupa nih. Oh, Ramayana dong. Ini berapa dong? Waktu itu dapat 500 ribuan. Iya. Semakin kompak, semakin solid, semakin banyak yang memakai Red Wing, biar banyak temen yang pakai boots. Baik, terima kasih buat Mas Wawan. Siap. Oke, okay, ya. Om. Terima kasih. Ya, Rugged Mania kali ini kita jumpa dengan Om Gek ya. Yaps. Om Gek. Nama Instagramnya apa? Good Ogek, Tuan okay, Takur. Tuan Takur ya. Ya, kelihatan ya Tuan Takur ya. Oke, okay. Om, kita nih mau di acara Brius ini mau nanya-nanya outfit nih. Ya, siap. Supaya lebih menginspirasi rugged style ya. Wow. Ya, mungkin dari top dari atas ya, topi sampai ke bawah. Oke, okay, siap. Disebutin bisa, Om. Ya. Kalau topi ini dapat New Era, football Amerika. Oke. Okay. Nih gua dapat 6,5. 6,5. Iya. Terus dari ini kalungnya dulu. Kalung ini giveaway. Giveaway dari Mas Januar. Oh, harganya kira-kira berapa? 300-an lah. 300. Oke. Okay. Kemudian jaket? Jaket ini Yutaka Company. Iya. Ini sekitar 400-500. 400-500. Iya. Kemudian tasnya ya. Ini kelihatan. Oh ya, tasnya. Tas apa nih, Om? Wilson. Ini Wilson. Iya. Berapa, Om? Ini kisaran 5 juta. 5 jutaan. Oke. Okay. Kemudian belt, Om. Belt ini by Januar di Wijuang. Harganya kira-kira berapa, Om? Sekitar 200-300. 200-300. Ini di tangannya itu apa, Om? Ini Dux Alterius Tube. Wah, ini berapa satuannya? Ini itch-nya 800-an. 800 satuan ya? 1.800. Berarti ada 3? Iya. 2.4? Iya, 2.400. Ini denimnya? Ini Wingman. Wingman. Maverick. Maverick, oke. Ini waktu itu diracunin Aang. Ini harga 650-an. 650 ya? Iya. Kemudian terakhir, ini Red Wing 2950, ini waktu itu ngangkat di salah satu teman 2,9. Berarti kalau di total kira-kira segitu. Segitu. Ya, oke okay lah. Enggak ria ya. Ditanya. Oke, okay, oke okay, Rugged Mania. Kali ini kita jumpa dengan salah satu YouTuber ya. Denim ya, denim ya. Yaitu Randy ya. Randy ya. Nama IG-nya apa nih? Randy SMDNT underscore. Oke, Randy. Oke okay, nih. Alay. Randy, kita mau nanya nih seputaran tentang outfit ya. Dari outernya dulu ya. Dari outer sampai ke bawah kali. Mungkin bisa disebutin gitu. Iya, ya, sebutin harganya gitu. Kalau outer ini dapat dari Instagram ada kayak dia main-main barang dari Jepang gitu.
jungle jacket pre-proan sih dari Avirex. Harganya ini waktu itu dapat 1 juta. 1 juta ya. Dan terus kaos putih biasa, drill heavy boot 120 lah, 150 gitu. Dan terus belt pakai Voyage. Voyage ya. Belt pakai Voyage sekitar 7,5 lah. 7,5. Jam. Jam tangan udah lama nih, T-Max Waterbury 1,5 kalau enggak salah waktu itu. Oke. Okay. Terus terakhir denim. Denim dari Sage, Sage. Ini artikel baru nih. Artikel baru. Warlord 21 os. 21 os. Ya. Harganya itu harganya kalau enggak salah 1,5 lah. 1,5. Okay. Terakhir boot ya. Boots Red Wing 8119. Ox Blood. Itu harganya berapa? 4 kalau enggak salah ya dulu. 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Kalau di total-total harganya ya ntar di sinilah. Ya, untuk outfit ya. Outfit yang brand dipakai nih kira-kira worth it nggak untuk sehari-hari kayak gitu? Kalau untuk sehari-hari worth it sih. Kalau kita tahu sendiri kan jungle jacket ini kan dulunya kan emang dibuat pas perang Vietnam kan. Vietnam, yang mana kan Vietnam itu kan iklimnya tropis ya. Jadi sesuai sama kita, kayak Indonesia gini loh. Jadi masih aman lah, masih aman. Ya. Ya mungkin untuk harapan dia harapan. Anniversary-nya Bruce yang pertama ini apa ya kira-kira harapannya? Harapannya sih semoga kedepannya lebih ramai lagi, anggota-anggotanya kan lebih solid lagi gitu, member-member yang lain juga. Ya pokoknya tambah jaya lah, terus. Gitu. Oke, terima kasih nih buat Brandy ya. Sukses selalu. Sama-sama. Ya, mantap.